Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Icau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, untuk kali ini saya mau review di kiosnya Pak Mika. Untuk kiosnya ada di lantai dasar gedung lama, deket sini ya, pojok sini, parkiran motor pojok, satu kios, dua kios. Nah, ini untuk kiosnya di sini ya, ntar kita akan tanya langsung sama masnya atau sama Pak Mikannya ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih saya bicara dengan mas siapa namanya? Mas Fikri. Mas Fikri. Mas Fikri, untuk kios ini untuk buka dari jam berapa? Dari jam 6 tutup jam 5. Dari jam 6 pagi tutup jam 5 sore. Yeah. Nah, untuk kirim-kirim gimana ya? Bisa mas, bisa Jabodetabek, bisa COD, bisa transfer. Dan kalau luar Jabodetabek bisa calling-calling aja lah. Nomor 087-110-94-292. Oke, mas Fikri. Nah, untuk kita akan review untuk stok-stoknya ya. Iya, siap. Kawan, datang banyak. Terucuk, Cipo, Cigun Loloan, Cigun Mandiri. Kalau datang lagi itu Cak Ranti, siri-siri dari Sumatera, banyak mas lah. Banyak ya untuk banyak stok ya. Oke mas ya, kita mulain dari ya. Lolohan dulu nih, ya, banyak peminatnya nih, apalagi yang ya lagi jarang nih ya. Nah ini ada anakan pedet nih ya mas ya. Anakan pedet dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini. Iya, yang ini yang kecil. Ini yang kecil. Ya, itu. Ini kan lagi nggak musim ya mas. Iya. Tapi mau stoknya masih banyak nih ya. Iya. Kalau lawan mas stok banyak terus mas. Nah, lagi spesial ini ya. Iya spesial. Nah, harganya juga spesial mas. Harganya spesial. Ih, hitam banget pas itu. Iya. Alisnya tuh mantep nih. Tuh. Nih yang ini nih. Mantep banget. Nah ini kan mas ada yang kecil, terus ada yang gedean, yang kayak gini nih udah nangkring-nangkring. Ini harganya gimana nih? Yang kecil 135 mas. Nah, kalau yang kecil kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini 135.000, istilahnya masih belum nangkring ya? Iya. Nah kalau ini yang gede-gede nih? 150.000 ya. Nah ini teman-teman yang lagi nyari pentet-pentet, nih pentet Jawa ini lo kiriman dari mana? Pasuruan mas. Pasuruan, kiriman dari Pasuruan ya teman-teman untuk pentetnya. Tuh, hitamnya pekat banget sih, mantep nih kayak gini nih. Nah tuh. Yang nyari pentet anakannya tuh mumpung lagi ready ya, mantep nih alisnya juga tebel banget nih. Ini yang udah sortirannya mas. Iya sortiran semua top top burunya. Top top. Nah ini langsung di sold out ya. Ini oh, yang mas pilihan yang supernya. Untuk pentetnya. Ready terus, mau diusain ya. Iya. Nah ini masnya dari mana nih mas? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur nih, sold out pentet yang super tadi yang udah kereng banget. Temu-temunya. Masih banyak mas ya, super. Wah, stok masih banyak ya. Aman. Nah, ini sold out juga untuk pentetnya, nih pentet anakan ya. Ini bapaknya ini. Bapaknya dari mana pak? Rawamangun. Ah, ada Rawamangun nih. Oh, langsung sold out pentet. Harganya murah meriah. 150 aja. 150. Pentet langka lah. Lagi jarang ya. Musim hujan. Oke mas, kita lanjut ke burung anakan. Di sini ada cerucukan nih. Yang nyari anakan cerucukan buat ropel-ropelnya. Ini ada yang udah gede tuh. Iya. Udah. Ini cerucuk kebo. Ini kiriman dari mana ini? Sama Jawa Timur. Oh Jawa Timur sama.
Nah, kalau truk cukanya di harga berapa nih kalau kayak gini? 80 ribu aja, Mas. 80 ribuan aja ya untuk bebas pilih. Bebas pilih untuk truk cukanya tuh. Anakan truk cukan ya. Nah, ini yang jago ngikutin orang nih. Anakan kutilang. Anakan kutilang nih yang punya murai pada ketakutan karena saking pinternya nih burung. Apalagi dari lolohan kayak gini. Jadiin kaisar. Ini untuk kutilang anakan harga berapaan? Harga 50.000, Mas. 50.000 aja. Ya. Oh. 50.000 aja ya untuk kutilangnya tuh udah nangkring kayak gini. Mantap nih. Nah, oke, Mas, kita lanjut nih untuk cigun nih. Ya, cigun mandirian. Cigun mandirian. Nah, ini untuk cigun mandiriannya udah sortiran apa belum? Sortiran, Mas, jantan-jantan ini nih. Stoknya banyak ini. Oh, banyak tuh stoknya. Ih. Mantap nih. Sortir Merapi. Lokal mana? Merapi. Merapi. Ya, wah, mantap. Yang lolohan juga ada, Mas. Ada. Kalau yang ini yang udah mandiri-mandiri ini nih. Yang udah mandiri tak kasih harga 120.000 aja. Oh, 120.000-an aja ya. Bodinya besar-besar ya. Ya. Tuh, ada yang masih lolohan? Ada, Mas, ini lolohan. Oh, ini yang masih lolohan. Tuh. Nah, itu sebelahnya apa itu? Sama, Mas, cigun. Cigun. Kok beda ya warnanya ya? Itu yang banyak dicari, yang hitam pekat. Hitam pekat. Ini kayak apa ini ya? Sebentar, sebentar. Ya, beda ya. Ini bener cigun nih? Cigun, Mas. Ini kalau yang masih kecil harga berapa ini? Yang masih kecil harganya 80.000. 80.000 ya. Cigun lolohan. Kan kalau ini kan jajannya warna kuning-kuningan. Kalau yang satu ini putih banget gitu, iya. Maksud saya. Ini kemarin kiriman yang belakang, Mas. Oh, kiriman yang belakang. Hmm. Ini 80.000-an ya, iya, yang masih lolohannya. Nah, ini kan ada Cito juga nih. Untuk anakan cipol, ini udah mandiri ya? Udah mandiri, Mas, udah gede-gede. Udah gede-gede ya? Udah mulai nyul-nyul. Udah mulai nyul-nyul. Wah, mantap nih ya. Untuk cipol anakan di harga berapa? 110, Mas, udah mandiri, udah mulai nyul-nyul. Jantan semua. Jantan semua. 110.000, burung udah mandiri, udah terpantau, udah nyul-nyul. Nah, ini, Mas, ada yang Konin Superan Sumatra. Konin Superan Sumatra. Iya, yeah. Harganya juga super murah. Super murah harganya. Yeah, tapi bodinya murah. Gede-gede ya. Iya. Yeah. Mantap-mantap tuh. Panjang-panjang. Hampir kayak Natuna lah, tapi ya masih kalah sama Natuna. Nah, emang kualitas Natuna beda. Yeah. Tapi ini yang super-super ya, yang Sumateraan ya. Iya. Yeah. Nah, kalau konin kayak gini harga berapa nih? Harganya 110, Mas. 110.000 aja. Yeah. Yang super-super ya. Iya. Stok banyak pokoknya. Stok banyak ya. Ada sogon. Sogon asli Jawa. Asli Jawa. Iya, badannya panjang-panjang. Woi, badannya panjang-panjang kayak kontainer apa iya. Kayak bus apa deh? Setianegara. Untuk konin-konin trotolan sama metalik ya. Iya, Mas. Ini yang dari Jawa nih, kiriman dari Jawa, yang jantanan. Untuk sogon yang kayak gini di harga berapa? 45.000, Mas. 45.000 ya. Untuk konin Jawa Timuran. Ada sogon trotolan, Arian Rajin. Arian Rajin nih. Burunya jinak banget. Jinak. Biasanya kan gelabak banget. Iya. Oh iya nih, kalau gini benar nih, udah jinak nih. Biasanya kayak cet. bukan. Oh, rawatan lama. Udah ngeper ke speknya? Belum, Mas. Belum. Bunyi harian aja. Bunyi harian aja. Nah, kalau yang masih bunyi harian aja harga berapa? Harganya 100.000 aja. 100.000 aja ya. Kalau masih bahan kayak cet nih. Yang tadi ya. Nah, ini ada bahan pilihan, Mas. Bahan pilihan. Nah, ini bahan pilihan ini. Kenapa bisa dipilihnya nih? Ya, super atau terus pokoknya. Oh, superan ini, Mas. Udah ya enggak lama gitu maksudnya. Pilihan super. Kalau yang udah pilihan-pilihan kayak gini harga berapa? Harga 60.000, Mas. 60.000, nah, tapi saya udah Cina. Ini yang kepatok saya ngelihat yang ini nih. Dia mentalnya dapat masih pastol itu ya. Terus tadi bunyi-bunyi juga. 60.000 ini. Ada ya, dua ekor ya.
Nah, ini Mas, ada separaja harganya murah, ekornya biru. Ekor biru. Ini separaja ekor biru ya. Iya. Tuh, warnanya ekornya biru, tadi merah ya. Tuh. Ini kan ada yang bondol, ada yang mulus, terus ada yang masih apa betina apa polos? Betina. Betina. Nah, untuk separaja ini harganya gimana ini? Yang mulus tak kasih 100.000, yang bondolan ini 80.000 aja. 80.000 aja. Nah, yang bondol. Kalau yang betina 50.000. 50.000. Nah, ini separaja ekor merahnya, Mas. Separaja ekor merah. Wih, mantep banget ya. Ini udah rawatan, Kang? Udah rawatan, Mas. Wih. Tuh ya, yang ini nyari jinak. Buat masternya jinak burung. Udah anteng. Ada yang trotolan. Ini trotolan ini. Ekor merah ya. Tuh trotolannya, tompelnya. Tuh ekornya juga satu lembar udah merah ya. Ini kan Mas ada yang udah metalik, isanya udah merah banget. Terus ada yang trotolan. Untuk harganya gimana nih? Yang udah metalik ini tak kasih 220. 220 yang kayak gini. Nah, kalau yang masih trotol kayak gini 180.000 aja. Oh, 180.000 aja kalau yang masih trotolannya ya. Oh, monggo yang buat koleksi atau buat masternya, karena buat koleksi warnanya juga cakep, suaranya juga bagus, buat masternya juga oke. Oke, Om. Lanjut lagi, Om. Ada pijantung gunung, sama pijantung pisang dan rawatan. Oh, pijantung gunung. Jinak-jinak. Iya, masih muda. Masih muda. Pijantung gunung ini bahan rawatan ini. Bahan rawatan. Ini pijantung pisang, bahan rawatan juga. Ya. Burung udah tenang semua. Nah, ini untuk pijantung pisang. Pijantung pisang harganya Rp80.000. Kalau gunungnya Rp100.000, Mas. Rp100.000 untuk yang gunung. Burung muda, jinak, rawatan. Burung muda, jinak, udah rawatan ya. Ini ada ini pijantung gunung Tasma, burungnya langka. Susah. Apa? Pijantung gunung Tasma. Iya, dari Sumatera. Dari Sumatera, jarang banget kalau gitu. Emang kayak apa burungnya? Ini Mas, burungnya. Wah, ini jarang banget kalau kayak gini ya. Kalau biasanya kan gak ada, ini ada ininya ya, tompel kuning-kuningnya ya. Nah, kalau ini kan untuk pijantung gunung Tasma ya. Ini masih muda. Untuk makanannya sama ya. Sama, Mas. Nestar, gula-gulaan. Ini di harga berapa? Harganya Rp100.000 saja. Rp100.000 aja ya. Ini burung langka sekali ya, masih muda. Ini buat masteran handal ini. Oke, Mas, kita lanjut ya ke yang di kotak-kotak nih, Mas ya. Yang di kotak-kotak. Ya, kita mulai dari ledekan laut jantan. Ledekan laut jantan. Ini udah makan pur belum? Semipur, Mas. Semipur. Tapi udah bunyi terus. Udah bunyi terus, udah rajin. Udah rajin. Ini pastolan ya. Ini kalau untuk ledekan laut jantan, semipur, tapi untuk bunyi udah terpantau rajin. Harga berapa ini? Harganya Rp200.000. Ya, stok ada 2 ekor ya? Iya, banyak, Mas. Oh, aman untuk aman. Oke, kita lanjut lagi nih, Kang. Wah, ini jarang juga nih. Iya, jongkangan. Ada jongkangan. Ini masih muda, jantan ini. Jantan itu, Pak. Udah mau makan pur belum? Belum, masih semipur. Udah terpantau bunyi? Belum. Kalau bunyi belum. Belum terpantau. Soalnya bunyi. Burung baru 2 hari. Oh, 2 hari. Nah, kalau ini harga berapa ini? Harganya Rp60.000. Rp60.000 untuk jongkangannya ya, yang nyari burung-burung jongkangan. Ini untuk warna sih standar aja ya. Tapi untuk suaranya mewah. Ini pleci nih. Ada pleci. Pleci ori Garut. Ori Garut. Iya, langka itu burungnya, Mas. Asli nih Garut. Ori Garut. Ori Garut. Kecil banget nih. Ini jantan atau gimana? Jantan, Mas, udah riwikan itu. Oh, udah riwikan. Kalau yang udah riwikan kayak gini harga berapa? Rp180.000, Mas. Rp180.000 untuk pleci dakun garuk riwikan ya. Riwikan berarti udah real jantan ya. Real jantan. Ini pleci bustomi. Ada pleci bustomi, real jantan pilihan.
untuk Fleci Bustomi yang udah pilihan reel jantan harga berapa? 45.000 yang Om Bio kan juga banyak mas. Nah, yang Om Bio kan harga berapa? Harganya 30.000 Oh, kita sepil. Ya, sepil. Terus Kang, kita lanjut nih, ada Fleci Bustomi ini yang masih bahan ya? Iya, Fleci Bustomi sama Papua ada mas. Papua juga ada? Ah, Papua ada. Untuk Fleci Bustomi harga berapa? Harganya 30.000 bebas pilih. 30.000 bebas pilih. Kalau Papuanya 25.000 Oh, kalau Papua 25.000 atau Fleci kepala hitam ya. Nah, itu Kang, Fleci Gunung Karang ini ngeriwit, udah ngeriwit tuh Kang. Iya, ngeriwit mas, harian rajin ngeriwit. Muntuk-muntuk tuh ngeriwit tuh. Ini kalau kayak gini harga berapa nih Kang? Harganya 180 mas. 180.000 Riwika. Yang pacitan juga ada. Riwika. Mana? Oh itu. Ini yang ori pacitan. Ori pacitan. Untuk ori pacitan. Ini yang riwikan. Kalau yang riwikan berapa nih pacitan? Harga sama lah 180. 180.000 Jakun pacitan. Jakun pacitan. Riwik riwik ya? Iya. Oke loh. Lanjut nih Kang. Nah nih, burung lokal suara internasional ya, ini Kang. Burung lokal suara internasional. Burungnya jarang. Jarang juga ya untuk ini nih. Nah ini ada burung pare-pare atau Mozambik lokal. Karena untuk suaranya mewah banget ya. Bagus nih. Ini udah makan pur belum? Semi-pur. Semi-pur untuk pare-parena atau Mozambik lokal. Untuk harganya gimana? Harganya 40.000 aja lah. 40.000-an ya untuk pare-pare atau Mozambik. Bebas pilih ya. Nah, terus lanjut nih ada cipo nih Kang. Nah, untuk ciponya udah sortiran belum? Sortiran jantan-jantan. Sortiran jantan-jantan. Ekornya ekor hitam. Lidahnya apa ekornya? Ekornya hitam itu mas. Oh, ini ekor hitam. Yang Sumatera itu? Iya. Oh, ini harga berapa kalau coba ini? Cipo ini harganya 35.000 35.000 semi pur. Oke, kita lanjut Kang. Nah, ini nih. Ada SRJC Kang. Bahan. Bahan, mulus. Nah, untuk SRJC-nya ini jantan atau gimana? Jantan mas. Jantan, ya, coba sortir kan. Udah sortiran. Udah sortiran jantan. Ini di harga berapa ini? 150.000 lagi jarang loh Kang. Ini masih ready. Ada berapa? Ori Bali. Ori Bali ya. Stok ada berapa ekor? Soalnya banyak mas. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut lagi nih Kang ke burung mas Ran selanjutnya. Di sini ada Rembetan Doraemon. Tuh, rembetan Doraemonnya mulus banget ya. Untuk rembetan Doraemon harga berapa nih? 140.000 ya untuk rembetan Doraemon mulus. Buat masterannya mulus. Terus kita ke bawah nih Kang. Nah, Caranti mas. Caranti, stok banyak mulus-mulus lagi Kang. Iya, yang bondol ya ada. Nah, bondol ada. Cewekan ada itu. Cewekan nggak ada. Ada. Yang kalau buat aviari kan masuk. Masuk ya. Iya. Nah ini ada yang trotol dulu nih. Iya. Trotol mulus, burung muda tenang kayak gini. Itu cuaca rantingnya tuh atau meranti ya teman-teman ya. Untuk cara ranting kayak gini harga berapa? 200.000 yang mulus. Yang mulus 200.000. Nih semua sama nih. Sama. Sama bebas pilih aja. Sama. Ini trotolan semua. Itu yang bondo sama dorong ekor ada. Mana? Nah, ini.
Kalau yang bondol harga berapa? Harganya dua ini tak kasih 190. Satu ekornya 190. Untuk yang bondol berarti ya. Yang bondol ini juga bondol tapi cenderung ekor Mas. Cenderung ekor. Oh, berarti burung udah lama. Udah aman ya. Nah, tadi kan ada yang betinanya tuh. Untuk yang betinanya gimana harganya? Betinanya harganya 75.000. 75.000 untuk yang betinanya. Oh ya, teman-teman ini lagi nyari caranting. Terus di sini ada kutilang emas, ini rawatan. Rawatan. Jantan. Ini yang mata merah ya? Iya, mata merah. Untuk kutilang emas yang mata merah ini, di harga berapa? Harganya 45.000. 45.000. Emas yang mata merah ya. Oh. Flamboyan. Ada flamboyan. Udah makan pur? Semi pur, Mas. Semi pur untuk flamboyannya. Kalau ini di harga berapa? Harganya 35.000. 35.000 untuk flamboyan. Nih, burung murah-murah, suaranya juga mewah. Terus kita lanjut nih. Di sini ada ciblek sawah. Ciblek sawah. Untuk ciblek sawahnya jantan ini ya. Jantan mulus. Untuk ciblek sawah harga berapa? Harganya 30.000. 30.000 untuk ciblek sawahnya ya. Yang nyari ciblek sawah tuh. Terus kita lanjut di sini Kang. Eh, ini ada tepus. Iya. Tepus lurik ini ya? Iya, tepus lurik. Wambi mini KW. Iya, bener. Wambi mini KW. Total, Mas. Udah pur total ini. Udah pur total, punya jinak. Harga berapa ini? 50.000. 50.000. Iya. Dulu harganya 250, Kang. Iya. Waduh, sekarang 50.000. Iya, pur total lagi. Udah pur total lagi. Aman. Pentet Jawa Timur bahan juga ada. Pentet Jawa Timur bahan. Sudah makan pur belum? Semi pur tapi burung udah lama, Mas. Oh, semi pur tapi burung udah lama. Iya. Udah aman berarti mulus. Kalau kayak gini mulus kayak gini udah rawatan harga berapa? 130 aja lah. Oh, 130.000 aja. Oke, teman-temannya. Ya terus bisa geser nih, Kang. Di sini ada mantenan. Mantenan. Ini mantenan bondolan. Bondolan ya, mantenan iya. Gunung ya? Iya, mantenan gunung. Untuk mantenan gunung, ini yang bondol ya. Iya, kalau iya. Yang bondol kayak gini harga berapa? 100.000, Mas. 100.000. Iya. Jantan kan ini? Jantan. Nah, kalau ini kan betina. Nah, betinanya. Tapi mulus. Mulus. Kalau yang betinanya harga berapa? 90.000. 90.000. Ini suaranya bagus, warnanya juga cakep. Untuk makanan masih serangga ya, Kang? Masih serangga. Sebelahnya ada Sri Gunting Abu-Abu. Ini yang lokal, yang Jawa. Ini mulus. Mulus. Mulus banget ya, kayak gini. Kalau makanan masih serangga ya, Kang ya? Iya, semipur. Semipur. Oh, untuk Sri Gunting Abu-Abu yang lokalan ini di harga berapa ini? 150, Mas. 150.000 yang ori Jawa ya. Tuh, kenapa sepen nih untuk burungnya? Nah, terus kita lanjut nih Kang, di sini ada kipasan Jawa mulus banget nih Kang. Sikatan kipas. Mulus banget. Ini udah makan pur belum, Mas? Semipur. Semipur ya, mulus semipur untuk kipasan Jawanya. Harga berapa nih Kang? 60.000, Mas. 60.000 aja. Sok, yang nyari kipasan Jawa. Mulus ya buat cawilis nih, ada cawilis nih di atasnya, jantan-jantan super untuk rajin. Udah rajin ini, udah lama itu. Udah makan pur belum? Pur total. Udah pur total. Harga berapa ini? Harganya yang mulus 70.000, yang bondol 60.000. Oh, kalau yang mulus 70.000, kalau yang bondol 60.000. Cawilisnya. Nah, kita lanjut nih Kang. Nah iya, ada siri-siri kecil. Ini baru datang Kang. Ori Sumatera, ini baru datang ya. Tamunya dibandiin, masih repot ngasih makan. Untuk siri-siri kecil atau siri-siri Sumatera ya, ini buat masternya mantep nih cerecesannya. Ini harga berapa Kang? 190.000. Mulus ya. Stok aman pokoknya. Stok aman ya. Kang ada perenjak nih, tadi bunyi tuh. Cuplik. Oh nih, perenjak atas. Bodinya gede-gede. Bodi besar-besar, super nih. Untuk perenjak atas kayak udah ada yang bunyi tahu deh. Yang mana tuh? Untuk perenjak atas harga berapaan Kang? Harganya 45.000. 45.000. Sudah mau rawatan. Burung udah rawatan ya. Sudah pada rajin-rajin lah. Sudah pada rajin.
desain satu-satu. Saya bunyi, tadi udah bunyi. Yang paling rajin emang ini, Mas. Oh, ini. Iya. Satu. Nah, harganya sama lah. Sama. Iya. 45 ribuan ya. Nah, terus di sini. Kerak basi alis hitam. Iya. Oh, yang nyari Mas Ran kerak basi alis hitam. Ini udah sortiran atau belum? Sortiran jantan-jantan. Sortiran jantan-jantan. Oh, super-super tuh. Bro udah lama ya dokor-dokor. Iya, udah lama. Kalau kayak gini harga berapa? 75.000 aja. 75.000. Bebas pilih. Ya, monggo. Udah bunyi cek cek cek. Biasanya cepat bunyi kalau udah bunyi cek. Nah, ada gelatik batu bahan rawatan harian udah rajin pur total. Pur total. Iya. Mulus banget. Ini harga berapa kan kalau ini? Harganya 100.000, Mas. 100.000 ya. Burungnya jarang ini gelatik batu. Lagi jarang ya. Iya. Ini mulus banget, udah pur total, burung harian rajin ya. Iya. Cukup harganya 100.000 aja. Yang nyari Mas Ran gelatik batunya monggo. Ini ada SRDC, Mas. SRDC. Ini gimana nih kok dipisahin kayak gini? Wah, ini kemarin ada orang yang jual, Mas. Oh, iya, burungnya pur total. Pur total. Harian rajin riwik. Harian rajin riwik. Uh-uh. Pur total. Makanya dipisahin kayak gini. Iya. Kalau kayak gini di harga berapa? Harganya 300.000. 300.000 ya. Uh-huh. Untuk SRDC-nya monggo jantan tulen harian rajin riwik pur total. Oke, temennya kita lanjut lagi nih, Kang. Di sini ada kepudang apa nih, Kang? Kepudang wulung. Kepudang wulung. Ini iya. Udah makan pur belum? Pur total, Mas. Pur udah lawatan tahun-tahunan. Tahun-tahunan di pojok iya. Sini. Iya. Ya Allah. Dari Jawa itu. Dari Jawa. Ya monggo ya mau ngadopsi untuk kepudang wulungnya. Nih, udah pur total, udah rawatan. Untuk harganya berapa? Mulus 70.000. 70.000 untuk yang mulus kayak gini. Ada yang bondol? Yang bondol. Kalau yang bondol harga berapa? 50.000 aja untuk kepudang wulungnya. Tuh. Enggak usah. Nah, ini Kang. Di sini kenapa suksuknya dipisahin di sini? Iya, itu. Udah ropel, Mas. Udah ropel. Udah garuda belum? Belum. Belum, udah, ya, tapi udah ropel, iya, udah rajin. Ropel, udah jadi alarm. Iya. Alarm subuh. Uh-uh. Wah, mantap ini. Itu nyampe putihnya udah hilang, Mas. Yang di pantatnya itu kan udah jadi putih. Jadi kuning jadi putih. Dari kuning jadi putih. Oh iya, pantatnya udah putih ya. Ini udah rawat. Kalau kayak gini di harga berapa? 150.000 bisa nego. Oh, 150.000 udah masih bisa nego untuk cucukan yang udah ropel-ropel. Tumbuh halus, enggak jinak. Yang jinak ada, Mas, gacoran. Ada yang jinak. Kalau yang jinak harga berapa? 230. 230.000. Nanti kita sepil punya. Oke. Nah, ini Mas menambahkan terucuk gacorannya. Gacoran cucuk kebo jinak total. Coba. Oh iya. Udah ropel jinak total kayak gini ya. Iya. Kalau kayak gini ya 230.000 aja ya. Jinak total ya. Tuh, jambul. Jambul tulen, Mas. Jambul tulen. Nah, oke Kang, kita lanjut nih. Ini ada burung Mas Ran serindit. Nih, yang nyari-nyari serindit nih. Serindit jantan semua. Jantan semua. Dada merah ya. Serindit dada merah ini yang Sumateraan. Untuk serindit dada merah yang jantan kayak gini harga berapa nih? 130.000 aja, Mas. 130.000 aja. Bebas ya. Pilih bebas semua. Pilih jantan semua ya. Tuh, 130.000 aja untuk serinditnya. Nah, oke Kang, kita lanjut lagi nih. Ada cucukan. Kalau ini masih bahan nih. Iya, cucuk bahan kebo. Cucuk kebo. Udah makan pur, Kang? Pur total, enggak usah pakai pisang, enggak apa-apa. Pakai pur ayam aja. Heeh, nah, pakai pur ayam aja. Kalau kayak gini di harga berapa? 40.000. 40.000. Itu ada kutilang tuh, ada satu ekor. Heeh. Kalau kutilang harga berapa? Kutilang harga 30.000. 30.000. Mas, kutilangnya gede badannya. Kutilang Ambon. Iya. Kita lanjut nih Kang. Ini ada burung Mas Ran. Pelatuk beras atau ulam? Beras atau pelatuk ulam. Ini makannya masih semi pur ya kalau ini. Ini kan ada jantan, ada yang betina. Untuk harganya gimana? Ini sortiran jantan semua. Oh, jantan semua. Merah-merah. Merah semua. Ini yang sortiran jantan. Kalau yang kayak gini ada harga berapa?
Kalau kayak gini tak kasih harga 110.000. 110.000. Jantan semua. Jantan semua. Nah, ini oke, Kang. Di sini ada kacer sama apa nih? Jenggot Sumatera. Jenggot Sumatera. Kita mulai dari kacer dulu ya. Nih, untuk kacer speknya ini gimana ini kacernya nih? Harian rajin, Mas. Harian rajin. Ngeplong ya. Riwik ngeplong. Burung tumbuh halus. Jinak lalat gitu. Jinak lalat. Bodinya gede, super. Bodinya super. Ori Kalimantan. Ori Kalimantan. Kalau kayak gini yang udah rawatan kayak ini fur total. Untuk harian rajin. Iya. Ini di harga berapa ini? 550. 550.000 kalau yang kayak gini ya. Tapi aslinya kalau diadu udah jalan. Iya. Udah jalan ya kalau kayak gini. Terus nih untuk jenggot Sumatera. Nih, jenggot Sumateranya. Untuk jenggot Sumateranya ini speknya gimana? Spek harian bunyi tapi masih bunyi semaunya, Mas. Nah, harian bunyi semaunya. Nah. Untuk jenggot Sumatera di harga berapa ini? 230. 230. Dia udah jinak ya. Udah mau makan perlu belum? Belum, masih belum. Pisang. Masih Mas. Pisang ya. Iya. Pisang sama serangga. Nah, ini Kang untuk kepudang. Ini kepudang apa ini? Kepudang Sumatera. Kepudang Sumatera. Ini sebenarnya. Masih muda banget, Mas. Masih muda banget untuk kepudang Sumateranya. Gede juga ya untuk kepudang Sumatera ya. Mulus. Mulus. Cuman wartanya agak kepudar ya. Iya, soalnya masih muda sih. Masih muda. Untuk kepudang Sumatera harga berapa? 230. 230.000. Iya. Mulus ya. Mulus. Oke, iya. Ang. Manis kembang gacoran, manis kembang gacorannya ya. Ngeplong riwik full ya. Untuk speknya. Untuk anis kembang yang kayak gini di harga berapa nih? 1,5 juta full set. 1.500.000 full set ya. Ini udah ngeplong banget ya suaranya kencang. Apa? Ini ya temennya untuk penampakan pentet yang sudah jadinya nih. Kalau satunya tuh 400, ini belangkon. Belangkon. Belangkon dari harga berapa kalau kayak gini? 1 juta, Mas. 1 juta. Kepala hitam ya, langkon ini harga 1 juta, ini yang udah jadi ya. Materinya apa? Kenari, lakbet, cililin, banyak isiannya, gereja tarung. Nah, ini Kang untuk cuca hijau gacoran ya. Iya. Bodinya super nih. Body super kayak gini. Untuk cuca hijau gacoran yang body jumbo kayak gini agak berapa? 1.200.000, Mas. 1.200.000 ya. Oh. Untuk cuca hijau gacoran body super nih ya. Body big. Stoknya aman ya, banyak aman, ya yang gacor-gacoran. Nah, yang ini nih. Yang ini gimana nih? Yang ini lebih jumbo lagi, Mas. Lebih jumbo lagi. Nah, harganya 1.400. 1.400 yang ini yang jumbo kayak gini. Lebih jumbo lagi ya. Cuma warnanya udah mutasi ya. Iya. Ya, oke teman-temannya, yang dekat-dekat silakan jam rapat, kita akan pamitan dulu ya. Selamatnya untuk yang nyari pentet anakan tuh, burung-burung masran juga lagi full.
ada hijau gacoran, pokoknya dipantau aja. Jangan lupa yang deket bisa langsung aja merapat, yang gak sempet bisa langsung halo-halo. Ya, kita akan pamitan sama masnya. Mas, terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih Mas Doni Sakusuma. Sukses selalu pokoknya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup aja. Wassalam.